Dilansir dari Warta Kota, Sandiaga Uno kunjungi pesantren Al-Amin Sumenep, ajak santri tumbuhkan jiwa santripreneur. Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno memulai kunjungannya untuk menyerap aspirasi masyarakat dengan bersilaturahmi ke pimpinan pondok pesantren Al-Amin Sumenep, Perenduan, Madura, Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani, Minggu 30 September. Sandiaga Uno diterima dengan hangat. "Kami senang ada calon pemimpin nasional mengunjungi ponpes ini," kata Ahmad yang mengaku punya alumni 10.000 orang di berbagai belahan dunia. Sandiaga kagum melihat pesantren yang dikelola modern dan profesional kepada para santri yang menyemut untuk bersalaman dengan cawapres yang didukung PAN, Gerindra, PKS, dan Berkarya ini. Sandi menitipkan pesan agar menumbuhkan jiwa santripreneur. "Sudah saatnya para santri menumbuhkan jiwa pengusaha, niat keras menciptakan lapangan kerja. Pesan saya, good is not enough. Why not the best? So be the best. Bagus saja tidak cukup, harus menjadi yang terbaik, maka jadilah yang terbaik," kata Sandi yang disambut gemuruh tepuk tangan ribuan santri. Sandi berada di Jawa Timur sejak Kamis 27 September. Sandi mengendarai mobil menyisiri kota-kota di Jawa Timur, dimulai dari Surabaya, lalu Sidoarjo, Probolinggo, Kediri, Madiun, Bojonegoro, lalu dilanjutkan ke Madura.